Saya personally berpendapat dengan mengekang jenayah-jenayah narkotik ini, kita dapat mengurangkan kadar-kadar jenayah jalanan ataupun jenayah harta benda yang kini saya tengok makin meningkatlah bagi daerah PJ. Jadi ini adalah inisiatif yang kita ambil bagi pencegahan jenayah. Dan pada malam ini kita ada dengan jumlah 138 keanggotaan termasuk pegawai dari PDRM dan juga AADK Selangor. Bukan Selangor saja, ada lagi bantuan dari headquarters AADK juga untuk menjalankan operasi ini. So kita, kawasan fokus utama kita adalah di selatan PJ. Okay. So saya berharap dengan kita akan kaji hasil daripada tangkapan yang kita buat malam ni ke, kita akan kaji balik trend jenayah di sekitar PJ ni dalam masa seminggu, dua minggu. Dan jika perlu, kita akan teruskan usaha sama ni sekali. Malam ini adalah kawasan rintis yang telah dipilih yang bermula pada Julai lepas. Tetapi daripada tempoh tersebut, kita mendapati masih lagi banyak orang kata tu penagih-penagih dadah yang masih belum kita bersihkan, terutamanya juga melibatkan tokan. Kerana itulah inisiatif ni diwujudkan dengan Tuan OCPD yang memang sangat memberi kerjasama padu kepada pihak AADK Selangor khususnya. So kita nak masyarakat di komuniti di PJS 1 sampai 6 ni, di PJS Selatan ni, faham bahawa kami takkan berkompromi pun tentang isu dadah. Selagi persepsi masyarakat mengatakan masih ada penagih dadah, selagi itulah kerjasama ini akan diteruskan. Dan saya yakin dengan radius hanya 5 km tu, kalau dengan kekuatan anggota macam ni dengan kerap tuan, saya rasa insyaAllah sekurang-kurangnya pembersihan itu dan at least komuniti kat kawasan tu rasa kehadiran kami untuk membanteras masalah penagihan dadah di kawasan tersebut.